Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Oke. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel aku. Terima kasih kerana yang menonton video aku. Okay guys, hari ni konten. Okay, konten tajuk dia. Okay. Tajuk dia. Adakah satu tindakan bodoh? Ha, macam tu lah. Adakah satu tindakan yang bodoh? Okay, dalam bracket dia adalah bila kau dalam situasi yang kau bekerja gaji yang selesa tapi kau berhenti kerja untuk memulakan benda yang baru atau berniaga. Adakah satu tindakan yang bodoh? Mari kita kupas. Okay. Lagi sekali kita mulakan. Assalamualaikum. Okay guys, adakah satu tindakan yang bodoh? Kalau korang rasa macam mana? Okay. Ini cerita pada pengalaman aku. Okay. Selalu aku dah beritahu dah dalam video-video aku sebelum ni. Apa yang aku ceritakan adalah pengalaman-pengalaman yang aku alami lah. Okay. Macam ni. Okay, dalam satu situasi. Okay, staff aku lah senang. Okay, senang cerita. Kita reveal habis lah. Okay, staff aku ni. Gaji dia... Average 4 ke 5 ribu sebulan. Dalam keadaan sekarang ni MCO apa semua ni, PKP lah, PKPP, PKP apa semua ni. Okay, tiba-tiba dia hantar surat resign, dia nak berhenti kerja. Jadi bila nak berhenti kerja, bila aku panggil balik dalam bilik aku untuk bertanya status apa semua, kenapa buat tindakan macam ni apa semua, dia pun maklumkan pada aku. Jadi nak berniaga apa semua. Jadi aku gedebak-gedebuk. Kan, duk cakap, tanya kat dia macam mana plan. Aku bukannya, macam mana kita panggil lah. Bukannya memaksa untuk dia berhenti kerja. Ataupun memaksa untuk dia bekerja semula. Tak. Aku bukan jenis macam tu. Jadi aku tanya, kalau sebab simple lah. Bagi aku, kalau orang dah tak ada hati untuk buat kerja tu, jadi agak sukar untuk dia meneruskan kerja kat situ, and then performance dia akan drop. Jadi dia akan drag ataupun dia akan menjadikan satu benda yang negatif kepada kawasan-kawasan sekitar tu lah. Masa kerja tu lah. Maksudnya, okay. Jadi kalau korang rasa lah, adakah korang rasa tindakan dia adakah bodoh? Tindakan yang tidak pandai, tidak cerdik lah. Bodoh tu kasar sangat. Adakah tindakan yang tidak cerdik bila dia dengan gaji dia 4 ke 5 ribu sebulan belum berkahwin lagi ya? Okay, and then nak balik ke kampung untuk meniaga roti bersama ibu dia. Sebab ibu dia ni biasa meniaga roti. Even ibu dia sendiri pun tidak memaksa dia balik. Sebab aku faham, aku duduk dalam ibu dia punya kasut. Maksudnya aku faham dalam situasi ibu dia. Kalau aku jadi ibu pun memang aku nasihatkan benda yang sama. Buat apa berhenti, kerja dah banyak macam tu, gaji dah banyak apa semua macam tu, kerja pun dah biasa buat. Lepas tu dah kerja pun dah 4, 5, 6 tahun dah kan. Jadi ibu dia bersependapat dengan aku. Tapi dia nak balik juga, dia kata nak meneruskan legasi niaga roti tu. Okay, fine. Jadi sekarang ni kita kupas balik. Adakah satu tindakan yang kurang cerdik bila situasi dia macam ni? Korang rasa? Kalau korang, aku tahu ada setengah pendapat. Aku tahu tu sebab aku cakap kat sini hari ni, kita just kupaskan je. Ini pendapat aku. Okey, jadi ada yang kita dah cakap, ada certain pendapat dia akan setuju macam ni. Ada yang certain pendapat dia akan suka macam ni. Okey. Dalam situasi ni, jadi aku rasa macam ni lah. Korang punya pendapat is korang punya pendapat, okay? Kalau aku punya pendapat, okay, ni aku punya pendapat. Disebabkan vlog aku punya pendapat. Okay, kalau aku satu tindakan yang kurang bernas, bagi aku adalah satu tindakan yang kurang bernas. Kalau korang ada pendapat yang berlawanan dengan aku atau berlainan pada aku, boleh komen. Boleh bagi apa-apa. Sebab kadang-kadang korang komen tu, bila korang komen,
mungkin ada viewer lain akan tengok dan dah akan baca. Bila baca tu masih dia akan boleh berfikir sendiri. Mungkin dengan sharing-sharing kita, dengan komen-komen kita tu akan beri manfaat kepada orang lain. Ui, power. Okay, jadi maksud dia macam ni. Kan, kalau pendapat aku, ada satu tindakan yang kurang bernas lah. Okay, kurang bernas. Dalam keadaan sekarang, Habib. Dalam keadaan sekarang, okay. Kalau aku duduk di tempat aku, aku suka macam dia. Okay, keluar daripada kepompong ataupun keluar daripada bekerja dengan orang. Adalah satu freedom. Memang semua orang berimpikan begitu. Semua orang. Jangan cerita aku saja, semua orang, semua orang berimpikan macam tu. Semua aku nak selesa, aku nak money freedom, aku tak nak siapa-siapa di bawah atas aku, aku semua aku nak buat kerja sendiri. Tapi hakikatnya, hakikatnya bukan semua macam tu. Okey, bukan dalam semua situasi kita macam tu. Jadi aku cuma macam ni pendapat aku, jadi tindakan dia adalah kurang bernas, kurang bijak. Ataupun tindakan yang bagi aku bodoh lah. Serius lah. It's like kamikaze, babe. It's like kamikaze. Macam kau bawa kapal terbang dan kau bunuh diri lah. Macam tu lah. Macam askar Jepun dulu kan. Jadi hakikat dia bagi aku adalah satu tindakan yang kurang bernas. Sekiranya dia jumpa aku dulu, sebelum dia hantar surat resign, dia jumpa aku dulu untuk tanya perancangan dia apa semua, aku akan cuba bantu dia aturkan perancangan. Sampai dia keadaan selesa, dia akan berhenti kerja dalam keadaan selesa untuk dia mulakan. Perniagaan baru dia tu. Mulakan perniagaan baru dia tu. Okay, clear kan? Okay. Jadi kalau kau tanya pendapat aku macam aku katakan tadi, ada tindakan kurang bijak. Okay. Pertama yang aku kata tindakan kurang bijak adalah di sini aku katakan bila kau mulakan satu-satu perniagaan, sekiranya kau ada modal yang besar. Okay. Sekiranya kau ada capital fund yang besar, tiada masalah kalau kau mulakan perniagaan. Kan? Tapi kena pandang dari sudut negatif. Aku sebab aku ni style macam ada satu method yang aku ambil dia dulu lagi perangai orang. Aku tak tahu lah kalau orang cakap method ni datang dari mana, tapi aku pernah ada dengar satu cerita. Kalau korang tengok cerita World War Z yang Brad Pitt berlakon tu, yang zombie tu, okay. Dekat situ dia orang ada menggunakan method orang Yahudi lah, orang Yahudi. yang baik kau ambil lah, yang jahat kau biar kan Yahudi ni. Okay. Dia ada satu method dalam itu aku tak tahu dalam cerita atau apa, tapi dia gunakan satu method. Sebab bila aku kaji balik memang betul, dia orang ada gunakan macam it's like macam aku rasa kat Malaysia pun ada, tapi aku tak nampak clear sangatlah. Di dalam satu community ataupun satu keputusan khas, ada seorang yang akan menentang satu keputusan tu. Jadi kalau contoh majoriti semua setuju, ada satu yang akan menentang. Bila yang menentang tu, dia akan bagi fakta. Jadi aku orang yang macam tu. Aku akan bagi fakta, bagi fakta. Kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana. Tak boleh, boleh macam tu lah. Jadi kadang-kadang ada certain, my boss said, aku cakap aku ada satu sifat yang tak bagus. Sebab sifat tu lah. Tapi aku sebab macam ni lah, bahasa yang paling senang adalah aku suka pandang yang orang selalu cerita bulan, bintang, hebat-hebat kau berniaga macam ni, kau dapat kau freedom, kau beli kereta mewah, kau jadi founder sendiri lah. Semua macam tu lah. Semua orang akan cerita macam tu nya. Aku guarantee, tapi aku tak. Aku akan cerita kepayahan. Perit dia, perit jerih dia apa semua. Kan? Sebab aku dah duduk kat situ. Okey? Jadi maksud dia kat sini, pendapat aku adalah macam aku kata tadi, adalah tindakan kurang bijak. Pertama, korang kalau nak berniaga, pastikan capital fund kau okey. Capital fund kau stable. Okey. Jadi bila kau stable, kau tak perlu meminjam apa semua. Kadang-kadang meminjam boleh dibenarkan dalam bisnes. Okey. Tapi adalah untuk mengexpandkan perniagaan kau, membesarkan perniagaan kau. Itu memang aku cadangkan buat pinjaman. Sebab capital fund selalu memang agak struggle kalau nak membesarkan. Tapi kalau untuk starting business, kau dah buat pinjaman, dia memang ada struggle. Struggle dari awal lagi memang masalah. Okay, yang pertama lah dari segi capital fund. Dari segi mindset, okay, dari segi mindset, adakah betul-betul kau dah bersedia untuk menjadi jerit dan perih? Susah, maksudnya cekal, tabah. Yang kedua tu mindset. Pertama capital fund, kedua mindset, and then ketiga dari segi knowledge. Knowledge ni besar tau, scope dia besar. Knowledge dia dari segi kau nak tengok kau punya power, dari segi marketing kau, dari segi jualan kau, macam mana perancangan kau. Banyak, babe.
Sebab salah satu yang aku kurang setuju dengan tindakan staff aku ni adalah bila dia nak balik satu tempat, iaitu ke kawasan kampung dia. Bagi aku, kawasan kampung dia ialah macam luar daripada bandar. Kau bayangkan bandar Alostar tu pun yang besar macam tu pun, dan besar macam tu pun market dia agak macam slow-slow kan. Bukan tak ada market, jangan nanti orang Alostar marah aku pula. Bukan. Kau kena faham, kita compare dari company, ke bandar yang besar and then ke bandar kecil-kecil. Okay, maksud dia Kuala Lumpur, lepas tu JB, lepas tu Kuantan, bandar yang besar and then sampai ke Alostar, sampai ke Kota Baru. Jadi kau bayangkan, dia bukan duduk di Alostar, dia duduk di bandar kecil lagi. Kira kalau aku kategorikan pekan lah. Jadi aku nampak satu situasi logistik pun ada satu lagi masalah. Logistik, yelah, maksud dia dengan keadaan market, sorry, bukan logistik, market dia, market yang agak kecil. Tapi itulah situasi aku. Bila dia jumpa aku, minta nasihat kat aku, aku bagi nasihat je lah, aku just bagi nasihat and dia beritahu dia apa semua dan tindakan dia tu. Cuma aku bagi nasihat, aku tidak mematahkan semangat dia, okay? Sebab dalam bodoh dia tu pun, dalam tindakan yang bodoh tu pun, sebenarnya dia adalah membuat satu langkah yang berani. Berani. Jadi kena puji kan. Kau kalau buat satu staff kau atau adik-beradik kau atau siapa-siapa saja, kalau dia dah bulat dah tekad dia tu kan, kita dah cakap macam mana pun dia dah bulat tekad dia nak pergi, kau kena puji. Dia buat satu tindakan yang berani. Sebab dia akan tahu sepak terajang dalam perniagaan ni. Okay guys, nampak 8 poin aku sebutkan tadi. Ini adalah pendapat aku. Okay, jadi kalau korang nak beri pendapat korang, silakan. Komen kat bawah. Sekolah kan, konten hari ni adakah satu tindakan yang bodoh? Okay guys, jadi kalau korang nak bagi pendapat, sila komen, insyaAllah. Dan kalau korang rasa video ni boleh mempersoalkan tindakan dekat orang lain, silakan share bagi kepada kawan-kawan lain, insyaAllah. Kita niat baik-baik, satu je. Apa yang aku sampaikan adalah motif aku adalah satu, kan, manfaat bagi pada orang. Kan, kadang-kadang ala kalau orang cakap, kau boleh lah cakap, betul kan? Aku cakap terus terang babe, aku ada 5 bisnes dah melingkup. jadi aku tahu perit jerih dia apa semua, dari restoran, kedai bandel, dobi, wah banyak. Dengan kedai handphone, wah banyak aku buka. Okey. Jadi experience aku yang paling penting adalah macam yang aku cakap tadi adalah knowledge lah, apa ni, satu faktor yang paling besar sekali selain daripada capital fund. Capital fund tu memang first lah, nombor satu. Capital fund tu memang paling penting. Kau nak business apa kalau capital fund tak ada? Okay guys, terima kasih kerana menonton vlog aku kali ni. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di masa akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.